Yeah.
hati. Itu yang kau ucapkan bila janji ku genggam bawah pohon. Yeah.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera sahabat-sahabat semua. Okey, hari ni kita test gitar Pak Cat eh. Ha, ni kita test gitar Pak Cat daripada Melaka. Dia dah on the way ke sini. Okey, so ni gitar ni Pak Cat ni daripada Melaka. Siapa yang kenal Pak Cat dia tahulah siapa kan. So Pak Cat dia ada hantar dua gitar. So satu lagi gitar Yamaha. So satu lagi gitar Yamaha ni. Yang ni pun saya dah dia refract balik. Gitar Yamaha ni saya refract balik. Right. Berlalu tadi yang berlalu sebentar tadi lagu Promox saya main. Saya memang main macam ni lah bang. Saya main lagu thrash metal, lagu heavy metal, Metallica, Iron Maiden. Saya main lagu-lagu tu je lah. Saya tak pandai nak main gitar solo sangat. Gitar karok saya tak pandai sangat. Tapi hari ni saya belajar satu gitar karok. Okay, lagu Non Ilham Sari eh. Okay, kita try sound gitar pacar ni. Ini dah reflect stainless steel bang. Dah reflect stainless steel. Sound gitar ni
Ibanez. Ini Ibanez Japan bang. Ya, Ibanez Japan. So so far sebelum ni gitar ni kondisi dia sangat-sangat teruk lah bang. Nantilah saya cerita dalam dia punya PTT ya. Sekejap saya baca komen je bang. Baca komen je. Batu Nisa, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Abang Batu Nisa ni kita pernah jumpa dulu dekat konsert promo. Ha, okey, steady bang, tengah saya singgah eh. Salam bos, hello by hello be tie name. Alamak, lagu tu saya tak dapat bang, saya tak ingat. Lagu Iron Maiden saya dapat 5 je. Saya dapat Fear of the Dark, Trooper, Afraid to Shoot Strangers, Wasted Years, Wasting Love. Tu je saya tahu. Lain tu saya tak tahu. Kan? Sebenarnya tahu tapi tak ingat. Lagu ni yang paling saya ingat lah. Jai, nanti Along, Along nanti saya tukar lah. Saya request, saya tukar dengan lagu The Trooper, okay? Jagi-jagi. Trooper, okay, Trooper jagi. Salam dari Sarawak, Jai RSS. Okay, okay. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Steady Jai, steady Jai. Orang Sarawak memang ramai yang pandai main gitar, terutama gitar-gitar akustik ataupun sape kan. Ada main sape tu, ada yang main sape elektrik kan. Oh, memang terbaik. Apa nama abang tu Jaya Sapitar kan? Memang terbaik lah tu. Pinjam 100, Nur Ilang Sari. Itulah tu. Marai nasi bang. Oh, pacat. Pacat, owner dah sampai dah. Okey, jap. Jap, pacat. Kita main lagi dalam 1-2 lagu. Boleh eh, pacat eh? Boleh.
Allahu akbar. Okey, assalamualaikum. Salam sejahtera sahabat-sahabat semua. Okey, so ini yang tak asing lagi, Pak Chad ataupun nama beliau yang sebenar Arsyad alias. Betul, betul. Wan. Wan jangan komplain. Wan jangan komen. Okay. So ni kita ni Ibanez ni, Ibanez Japan. Wih, tapi dia kalau pada atas nampak pada hitam. Dia gelap. Kalau lampu hitam dia kali lain, kalau lampu kuning dia lampu hitam lah. Kalau lampu putih dia nampak lain. Wah, lampu kuning nampak lain. Okay, so ni pacat ni datang daripada Melaka, tinggal di Bukit Katil. So hari ni beliau luangkan masa untuk ambil gitar ni. So tadi tu demo sound lah. Terpaksa berhenti kejap pasal nak charge saya punya tab. Saya punya tab tu ambil bateri. Sekejap baru masuk lah. Kita pun tak tahu. Gitar ni banyak lah masalah dia. Nanti saya akan buat dia punya BTT dia dekat saya punya bio. So siapa yang nak follow Pak Chat ni, Pak Chat punya nama tu apa eh? TikTok. TikTok apa? Pak Chat. TikTok dia, sekejap saya tag kat sini. TikTok Pak Chat. Sambung kan? Okay. CAT ke CAD? CAT Pacat. So nanti boleh okey Pacat ni ada ni boleh follow TikTok Pacat. Saya ada tag kat sini TikTok Pacat, so boleh follow beliau. Memang ada banyak dia cover lagu lah. Actually Pacat ni dalam komuniti gitar memang tak asing lah. Dalam kita orang memang dah kenal lah. Yang tak pernah jumpa pun dia akan kenal ni Pacat. So Pacat ni dia banyak main lagu-lagu mainstream, dangdut, country, rock, semua dia main, 60-an. Tapi Pacat lebih pada, yelah dah senja-senja ni Pacat kan, kita main poyeye lah kan. So Pacat ada banyak gitar lagi dekat rumah dia. So yang ada problematik tu yang dua ni lah, satu lagi Yamaha ni. Jadi kita test Yamaha ni pula. So yang ni tadi Pacat dah test, tapi yang ni kita tak. Yang ni banyak problem dia, tapi tak banyak, tak sebanyak yang ni. Yang ni paling banyak. Kalau baras steam berapa ni? Kalau baras steam 4. Steam. Dapat reverse balik. Okay, so so tadi pas check rasa macam okey tak? Okey eh. Gitar ni memang saya dah pakai lama. Daripada dia berwarna kayu. Masa yang berwarna kayu tu pun dia tak serendah ni lah. Dia tinggi lagi daripada ni. Tapi masih boleh main lah. Kita boleh main lah. Okay. Lepas tu apabila sekarang dia sangat rendah. Dia maksudnya bukan terlampau rendah sampai jejak track wire tu. Rendah yang kira paling rendah saya pernah main lah. Tapi bila saya dah test tadi, sebab tu saya test lagu-lagu macam lagu dangdut tadi. Sebab lagu dangdut tadi dia banyak bending. Dia akan banyak bending, ada tapping, itu ada bending. Jadi bila bending, selalunya kalau tali rendah kita akan rasa berat. Kita akan rasa berat. Bunyi nipis. Untuk bending tu kita akan, kalau rendah lah, kita akan rasa berat. Tapi yang ni walaupun dia rendah, kita rasa ringan. Kita rasa licin, rasa macam ini punyak sampai atas ni kan. Macam dia punya selesa lah. Alhamdulillah lah, maksudnya memang sebab Papa Hero pun cakap dia punya tinggi tu, dia punya apa action tadi dia? String action dia akan rendah daripada yang asal semasa dia ambil. Saya pun terfikir juga, kalau rendah lagi boleh ke? Nak bending ni mesti tak sedap, tak best. Sebab dia biasa kalau rendah ni dia punya tone dia nipis. Sebab dan dia saya jangkakan tali tu akan buzzing banyak tempat. Saya jangkakan mungkin akan buzzing kot. Sebab kita tak pernah dapat rendah macam ni. Tapi memang tak ada yang bunyi mati ke buzzing, tak ada. Bending pun rasa selesa, rasa sedap. Dan maknanya jawapan untuk semua tu saya puas hatilah dengan apa yang setakat ni yang dah dibuat dengan kita ni lah. Dengan colour dia ni pun, colour dia tak cakap. Ini je lah yang boleh, sebab kalau nak betul-betul kena buang colour asal, kena colour asal. Okay, so masalah untuk gitar ni, dia tali tinggi sebab apa? Sebab dia punya fret wire tu banyak yang uneven, banyak yang tak rata, banyak sangat. Jadi saya terpaksa buka balik. Bila saya terpaksa buka balik, which mean bila kita buka fret tu, kita kena buat gosok balik fret wire dia. Sebab dia punya fret slot tu bila saya buka banyak dah rosak. Macam tu ada gambar saya, pos itu dia berlubang-lubang dia punya tepi dia ni. Ni saya fret stainless steel.
So untuk set up gitar rendah macam ni, dia tak actually dia orang akan cakap rendah untuk mereka yang tak pernah rasa rendah macam ni. Ha, jadi orang yang main metal benda ni biasa. Rendah macam ni biasa. Jadi macam saya, saya akan cari satu set up dia rendah tak rendah, tinggi tak tinggi. Sama ada 0.75 hingga ke 1mm tu dia between that. Ha, di antara tu. Jadi saya set up dia lah mengikut dia punya thrust rod semua dia adjust. Thrust rod pun ni semua ni. Jadi gitar ni masalah dia yang, yang lagi satu wiring pickup. Wiring pickup dia dia terbalik. Jadi masa main tu sound distortion dia jadi macam single coil. Dia gain dia tak lepas. So saya dah betulkan balik lah. Saya dah betulkan balik. Yang lainnya gitar ni dah buat spray balik lah. Buat spray balik tu musim belakang. So musim belakang. So yang ini macam yang ini dia punya plate dia bukan yang masa-masa hantar tau. Ini saya yang pakai yang saya punya. So kita swap je lah yang pacat ni tinggal sini. So yang ni dalam tu semua saya dah servis. Right. So itulah bunyi yang sahabat-sahabat dengar tadi tu. Memang itulah bunyi dia. Memang pickup di Mazio dua-dua ni memang terbaik lah dia punya tone dia tu. Jadi masa nak set up gitar ni susah sebab dia punya bridge dia ni dah rosak banyak. Bridge dia rosak banyak dia punya sender ni. Saya servis balik. Betul-betul. Dah servis balik. Sebab bila kita bend, sender ni dia terdepan. Sender ni dia ke depan. Dia diminin dan loose. Saya terpaksa gosok dia. Memang dah lain daripada perasaan. Saya dah gosok dia. Nampak bersih. Lepas tu ini swap dengan saya punya. Ini pacatnya asal color macam color oren macam tu. Color merah ke lu cantik kan. Macam Gibson ni punya apa lah macam tu lah. Macam Gibson punya. Tapi tu biasanya ni saya masuk yang Fender ni. Bukan Fender lah. Ni Squire punya kot. Squire. Fender ni lain. Ni Squire punya. Maksud saya ini saya tukar yang strap ni. So kalau pacat nak tune lagi, pacat nanti belilah yang... Yang penting ni, penting ni. Dia tak ada terkulai. Saya suka macam ni, dia boleh, kalau kita letak sini, dia berhenti. Dia tak ketat sangat. Tapi kita letak kat mana pun dia berhenti. Yang ni, asal dia, dia... Macam mana cakap? Dia punya bawah tu ada skru. Saya ketatkan skru. Kat bawah dia tu. Kat dalam. Sebab dah plan dekat rumah kalau benda ni macam jatuh. Contohnya kalau kita tak pegang, dia jatuh terkulai kan? Ya. Maknanya nak suruh ni betulkan lah. Maksud nak bagi jadi gini. Tapi dah tengok-tengoklah jadi macam ni, okey. Ganti ya. Sebab kita walaupun kita kadang kita main 60-an, kita main lagu Zapin, kadang-kadang kita nak juga bunyi kerr, kerr, kerr. Tapi memang puas hati. Dia punya licin lain macam. Tekan, kita tekan nak tu, rasa macam tak payah tekan beria-ria. Tak payah nak tekan sangat, dia terus sampai. Ini pada yang minat-minat main apa legato semua ni memang sedap kan. Okey, yang ni antara Yamaha, Ibanez dengan Yamaha ni saya suka yang Yamaha ni. Bukan nak kata Ibanez tu tak best, bukan. Sebab Yamaha ni dia sebenarnya gitar aku yang paling lama pertama. Oh, beza dengan Ibanez tu dia lagi lama. Dia ni baru lagi baru beli tak tahu kat siapa, dekat member lah kan. Tapi yang aku beli, yang aku punya ni paling lama dengan 20 tahun lebih. Ini memang dia punya bunyi dia kalau nak main metal memang memang tak tahu nak cakap lah. 20 tahun lebih. Yang ni lagi gendah betul sekejap. Yang ni gendah betul. Lawyer ke? Lagi pecah test. Okay, yang ni ada masalah banyak. Masalah banyak dekat bridge. Yang lain tu tak ada apa. Ini defect tau cakap ni bukan setup tau. Ni saya buat defect. Ni tukar fret baru ni. Ya lah. Ni tukar fret ni. Yang mana? Ni Yamaha ni. Oh, fret tukar? Tukar. Bukan yang fret dulu? Bukan. Dulu tak boleh setup dah. Dah repaste saya nak setup macam mana? Ya, kau dah gosok. Tak ada, tak boleh. Saya gosok dia jadi rendah lagi tak sedap. Saya tukar terus. Kenapa saya tak ada ni? Pacat ni dia banyak main genre-genre macam yang mainstream lah. Sweet Charity ke, dangdut, apa nama ni, rock, metal pun ada main. Tapi pacatnya koleksi banyak lagu-lagu mainstream lah. Lagu-lagu Zeto Samion. Lagu-lagu makcik-makcik. Lagu-lagu makcik-makcik. Pacat sahabat dia bersama Yoke Sago Double Neck. Betul-betul, Yoke Sago. Bila aku tengah live, bang, Metallica. Okay, Metallica, aku tak sepanggil member saya. Nama dia Papa Hill. kau minta, jangan dengan dia kau minta lagu Zapin lah. Dengan aku, kau minta Zapin. Okay, so boleh buka YouTube. Okay, kau dah buka YouTube. Pacat select dulu lagu. So, kita sambunglah 2-3 lagu sekejap. Pacat boleh try dia punya creativity dia.
Thank you.
next ada persembahan daripada Pak Cik Cat. Okay. Ini Pak Cat dia datang dengan anak-anak. Anak-anak Pak Cat. Ada dua orang kat situ. Alright. Okay, so nanti yang mana belum kenal Pak Cat ni, nanti boleh subscribe, boleh follow Pak Cat ni TikTok. Saya ada pin up komen dekat situ. PAKCAT Pak Cat. Dia pakai nampak, tak nampak dia. Memang tak nampak. Sebab tu aku tak baca komen. Kan? Macam mana tak baca komen Pak Cat? Jauh 2 meter. So Pak Cat in the house. Apis Les Paul. Apis masuk. Apis. Api lah, api sebenarnya. Api Les Paul yang ni apa AR Speed tu. Dulu dia pakai account AR Speed, sekarang dia tukar nama Api Les Paul. Abigo kata, wow ini baru lead guitar, ini yang masa lagu Ikan Matra tadi. Oh. Bang cuba lagu La Uber lah, ni La Uber yang tadi saya cakap tu. Uber boleh. Nanti. Nanti Pak Cat. Masuk dalam live Pak Cat. Okay, so ni ada gitar. Okay, so gitar ni. Ni gitar Yamaha AGX Part 21 made in Japan. Yang ini gitar ni special lah. Gitarnya dah tak ada, dah discontinued. So consider gitarnya adalah gitar rare. So kalau nak compare dengan playability ataupun tone, saya lagi suka gitar ni daripada yang Ibanez ni. Yang ni pun pacatnya. Bukan nak kata yang ni tak sedap, yang ni sedap. Cuma yang ini dia pakai fretboard rosewood, kayu alder. Okay. Jadi beza dengan yang itu, yang tu maple neck, maple fretboard. Jadi yang itu dia tone dia bright. Jadi macam saya ni yang kaki banging ni, kaki main metal ni, saya memang suka fretboard ebony ataupun rosewood. Cuba tengok gitar saya kat belakang ni, mana ada maple? Tak ada, semua rosewood, semua hambaka. Saya punya gitar lah kan. So untuk daripada segi tone, untuk sound berat, yang ini win lah. Yang ini win. Jadi gitar ni masalah banyak macam. Macam pasal tak yang ni dua sedan ni lain? Betul. Kan? Lain. Saya dah tukar kan dia, dah terbalik kan dia. Asal kan? Dia ada problem sikit, dia punya level dia tak sama. So gitar ni saya dah refret, tapi yang ni bukan stainless steel, ni nickel. Tapi betul. Nickel yang keras lah. Saya nak gosok, saya fikir ni kalau aku gosok ni lagi rendah ni jadi ni. Pasal dia dah lepek. Gosok ni lagi rendah ni jadi ni. Pasal dia dah lepek. Dia dah lepek teruk. Cuma tak boleh lah. Aku lepek je lah. Sekejap kita masuk penuh sekejap. Ada juga. Dan dia satu lagu lagi. Ajak lagi. Last. Jadi. Ya last biar saya main lah macam kita ni. Boleh. Macam main lagu promo eh. Last saya main lagu kita ni. Okay, Jelak tanya, skal hijau belakang tu model apa dan harganya? Oh, yang ni, yang terkorak tu, iaitu model LTD, LTD LZ Laiho, Vini, 600. LTD made in Korea. So, harga dia mahal lah. Lebih daripada RM6,000 lah harga dia. Tak payah cakap lah apa-apa kan. Segan pula aku nak cakap. Alright. So, untuk gitar ada beza lah macam yang ni dengan yang tu. Dia punya tali dia tu. Dia punya playability dia. Ketinggian. Apa-apalah. Dia punya beza. Macam yang ni, saya set up gitar mengikut gitar tu punya karakter. Okay. Jadi untuk yang itu, saya tak boleh rendah sangat pasal bunyi dia dah terang. Jadi kalau saya rendah, dia bunyi tone tu jadi lagi jadi bunyi besi. Itu pun dah rasa rendah. Besi dia rendah, apa bunyi tapi besi. Tapi bukan rendah yang tak selesa tau. Rendah yang selesa. Sebab saya dah adjust dia punya thrust rod apa semua lah. Dia punya playability dia tu. Jadi untuk yang ini, saya dah repack. Tapi kerja dia tak sebanyak yang itu. Yang itu lama, yang Ibanez tu lama saya nak buat. Yang ini cuma yang buat lama dia tu nak adjust dia punya saddle ni. Kejap-kejap ke depan, kejap-kejap ke depan. Tali terkeluar. Ini kau pertama kali lupa. Dia belum pernah lupa. Tu saya tengok dia punya fatboard ni. Cantik lah. Kan, saya dah gosok balik. Dia tak ada nampak macam boring nampak macam tu kan. So pada sahabat-sahabat yang nak cari gitar yang sedap tapi yang mungkin bawah 2000 ataupun bawah 2500,
So boleh cari, boleh cari gitar-gitar RM macam ni yang mana kalau ada orang jual second hand. Yang ni Yamaha ni. Saya punya, saya pun suka Yamaha. Oh, ni lagi leja. Cuba cepat. Bukan nak mampus. Dia gitar Yamaha memang saya favorite lah. Memang saya favorite. Dia punya letak benda lain selain. Ya. Dia pakai kayu apa. Saya tutup mic jap. Cuba kita try. Dia tapi depend juga sebab ada orang dia tak suka Fred Rose sebab ada orang dia tak suka Fred Rose pasal Fred Rose ni dia agak complicated sikit, susah nak setup dia, ada orang tak suka. Tapi kalau macam saya suka lah. Cuma kalau untuk newbie yang baru nak belajar gitar, sebaik-baiknya tak payah pakai Fred Rose. Sebab nanti kalau nak setup dia pening kepala. Selepnya pakai yang vintage style pun boleh. Alright, so Abang Cat, terima kasih Abang Cat. Datang daripada jauh. Terima kasih lah kena mempercayai hebat PC Majestic Guitar Works. Okay, Abang Cat dia bawa satu lagi pedal nak minta saya tolong tengok. Tapi belum tahu lagi lah aku penyakit dia. Okay, Abang Cat ada apa-apa nak tanya lagi ke apa ke? Nak pesanan kepada sahabat-sahabat ke apa? Tanya tak ada. Tapi tanya tu tak ada. Tapi hanya nak nasihat. Kalau nak buat gitar, pastikan tempat yang kita nak hantar tu kita yakin lah. Maknanya tak memujuk hati lah. Kadang-kadang kita nakkan mungkin kos yang terlampau. Kita nak, memanglah semua orang yang boleh nak tak nak kos yang tinggi sikit. Pada saya, PH tak ada tinggi. Dia standard saya dah survey mana-mana, harga dia sama je dengan yang kita tahulah kan. Sama je lebih kurang. Mungkin kalau yang ada yang rendah tu kita tak tahu dia pakai apa. Kualiti yang dia pakai tu macam yang dia pakai tu apa. Tapi PH dia akan beritahu barang yang dia pakai tu apa dia. Okay. Break berapa apa semualah. Okay, macam kita try gitar ni. Okay. Saya kena main B. Macam dengar sound dia jauh Okay. Okay, sekarang ni saya akan try gitar ni. Kita akan try lagu metal. Setelah kita berzapi ni. Setelah kita layan lagu-lagu cowboy tadi kan. So kalau macam nak dengar macam mana saya main live sound saya, macam ni lah jadi macam dengar. Saya main dengan apa nama ni? Full blast lah. Yeah.
kalau untuk riffing sound heavy memang Yamaha lah. Yamaha pada saya lah untuk kategori super strat. So memang saya sukalah Yamaha untuk genre metal. Dia versatile, dia ada single coil kat sini. Yamaha semula lah dia boleh dia. Dia depend juga pada quality output susu buah gitar tu kan. Okay, Pacat. So kita tangguhkan dulu. Tadi nak main lagu apa last tadi? Orang tu minta tadi. Tak ada kan? Okay, so. Okay, lagu kau main tadi. Oh, iyalah. Right. Jadi kita tangguhkan dulu live pada ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat. Terima kasih kepada Pacat. Okay. Datang kerana sudi hadir daripada Melaka, Bukit Katil. Jadi hingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. So, kalau ada kekurangan pada kami berdua ni daripada segi persembahan, ucapan, kata-kata dan sebagainya, saya mohon maaf banyak-banyak. Okey, siapa dia minta apa? Selendang Merdeka satu bang. Nanti malam-malam. Okey, so boleh follow Pacatnya TikTok, boleh follow PAKCAT Pacat. Saya ada pin komen kat situ. So nanti Duduk Melaka. Pacat duduk mana sekarang? Pacat. Duduk Melaka, Bukit Katil Melaka. Ada orang Melaka sini? Ada orang Melaka. Pacat Melaka kat mana eh? Asam Pedas kan? Tak ada. Oh, kau dah tak ada. Stop dulu anak kena ada kemalangan. Oh, Pacat ni anak dia baru lepas kena kemalangan, kena langgar. Dia kena jaga dia. Pak kaki dia patah. Ada kat rumah tu. So Pacat tadi nak lama lah. Kamu tak lama pun 2 jam juga sini. Okey, so sebab saya ada nak briefing dengan Pacat ni, so kita ada malam kah kita sambung eh. Okey, bye. Assalamualaikum. Ya, dulu Balakong betul. Macam kenal ni Pacat ni. Dulu Balakong. Memang lama tak Balakong Tamin Jaya. Follow lah Pacat eh. Follow. Okey, bye.